Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Loka Karya kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang membuat konten microblog dengan Instagram. Dari proses pencarian ide hingga eksekusinya di software Inkscape. Nah, ini ya teman-teman. Perlu dicatat baik-baik bahwa sebenarnya apa yang aku share ini adalah sekedar dari pengalaman aku aja gitu. Jadi jangan berharap lebih lah atau dibandingin dengan orang yang profesional. Dan mungkin aku dapat insight sih dari apa namanya, dari kelas-kelas online, kelas marketing gitu. Dan aku paduin aja di sini sama sekalian sharing pengalamanku. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Syakir Al-Ghazil, bisa kalian panggil Syakir atau Al-Ghazil. Aku adalah seorang microblogger software Inkscape di platform Instagram. Untuk mengenalku lebih lanjut, kalian bisa kunjungi nih Telegramku di t.me/algazelia atau enggak di Instagramku ini instagram.com/algazelia. Nanti kalian misal ada pertanyaan-pertanyaan atau apa gitu, bisa aja langsung japri aja gitu. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu apa itu microblogging. Nah, microblogging adalah aktivitas menulis blog secara instan atau lebih pendek dibanding menulis blog seperti biasanya. Dengan microblog kita bisa memberikan pesan, informasi, tutorial, dan konten lainnya kepada orang secara efektif tanpa membutuhkan kata-kata yang banyak. Ya, jadinya misalnya microblogging itu ya kayak ngeblog gitu tapi lebih kecil gitu cakupannya. Kalian tahu kan sendiri blog kayak gimana? Misal kayak gini. Nah, kayak gini nih misal contoh blog kan. Nah, kalau blog sendiri kan biasanya itu tulisannya kan itu kan panjang gitu kan. Kita bisa bebas lah mau nulis panjang apa gitu. Kayak gini. Nulis tentang cerita dia atau pengalaman dia atau tutorial gitu. Nah, tapi sedangkan microblog ini adalah menulis yang lebih pendek gitu. Jadi microblog tuh banyak di apa? Ada di banyak platform ya. Contohnya kayak Facebook, kita bisa microblogging di Facebook atau mungkin juga di Twitter atau mungkin juga di platform lain lah, sosial media lain. Kalau kita microblogging di Facebook atau Twitter kan itu contohnya sih kayak kita cerita-cerita gitu ya, lewat status-status gitu. Kalau di Twitter kan kayak nge-tweet-nge-tweet gitu. Nah, kalau yang aku bahas di sini nanti kita bakal bahas microblog Instagram. Kalau microblog Instagram sendiri, kita itu menyampaikannya secara visual ya teman-teman. Secara visual, secara ada gambarnya gitu. Contoh dari microblogku nih. Nih, kita jadinya bisa geser-geser gitu, swipe ke kiri gitu di Instagram. Jadi nanti yang bakal aku bahas yaitu tentang microblog Instagram. Contoh yang lain lagi. Cara nyolong warna di Inkscape gitu ya. Nah, ini kan aku kalau microblog ini kan share tentang tutorial-tutorial gitu ya. Gitu sih. Apa microblogging. Jadi gimana kita bisa menyampaikan pesan atau tutorial atau konten apalah secara singkat gitu. Terus selanjutnya alasan mengapa harus membuat microblog. Nah, pertama adalah kita bisa berlatih menulis.
Nah, buat teman-teman yang mungkin apa namanya, mungkin awal-awal tuh mungkin susah ya buat nulis-nulis gitu kalau nggak terbiasa gitu, nulis menyampaikan pesan atau ya bercerita atau gimana lah. Nah, dari sini, dari mikrofon ini akhirnya kita bisa belajar untuk menulis gitu. Terus berbagi ilmu dan wawasan. Nah, kan misal teman-teman punya ilmu apa nih? Misal kalian punya ilmu tentang ekonomi gitu ya, tentang desain grafis gitu, atau apalah, kalian bisa sharing melalui mikroblog ini. Jadi mungkin kalau kita kan belajar bisa itu kan apa, belajarnya itu kan banyak gitu ya. Nah, kalian itu gimana caranya menyampaikan materi yang banyak itu secara singkat gitu, biar apa, mudah untuk dipahami orang lain. Terus yang ketiga adalah membangun branding. Nah, membangun branding ini kayak istilahnya itu kita membangun citra gitu ya. Citra apa gitu yang mau kita kita kasih tahu gitu ke orang lain gitu. Misal kayak aku kan, aku kan citra aku di sini, brandingku kan tentang Inkscape. Jadi aku kasih tutorial nih tentang Inkscape gitu. Terus misal contoh lain, misal Rainico Julius. Nah, dia ini kan expertnya di Instagram gitu, tentang marketing Instagram itulah, memanfaatkan Instagram untuk bisnis gitu. Jadi brandingnya di sini adalah tentang apa namanya, Instagram. Terus yang keempat adalah bisa dijadikan portfolio. Nah, ini bisa dijadikan portfolio kalian. Misal kalian mau apa ya, istilahnya tuh kayak ke klien gitu ya, misal kan klien tuh kan mungkin akan lebih percaya lagi gitu kan ke kita kalau kita punya apa, bukti gitu, punya bukti karya gitu. Nah, ini bisa dijadikan portfolio kalian, bisa menambah value lah istilahnya, kayak kalian tuh bisanya apa gitu. Nah, nanti kalian kasih tahu ke klien atau gimana gitu. Jadi klien kayak paham, oh ini dia nih ahli juga ya di bidang ini gitu. Terus yang ke berapa ini, kelima, kita bisa belajar terus menerus. Nah, secara nggak langsung ketika kita bikin mikroblog, kita mau nggak mau tuh belajar gitu, harus belajar. Misal belajar tentang penulisan yang baik kayak gimana, penulisan yang menarik kayak gimana, terus belajar ngedesain yang bagus kayak gimana, biar orang mudah apa namanya, mudah melihatnya gitu, mudah melihat, mudah membacanya gitu, nggak bikin orang nggak bosan gitulah istilahnya. Itu sih. Ini ada yang ditanyain sementara ini? Gak ada yang tanyain ya? Mungkin bisa lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu, oke. Okay. Ya. Oke, okay, sekarang kita ini bahas nyari ide konten. Nah, ini berdasarkan pengalamanku dan insight yang aku dapatkan gitu dari belajar di kelas-kelas online gitu. Itu pertama adalah dari pengalamanmu nih, kamu bisa mencoba berbagai konten sesuai apa yang pernah kamu alamin. Misal kita kasih contoh, kita adalah food microblogger gitu ya, microblogger makanan-makanan gitu. Nah, mungkin kita bisa nih sharing pengalaman kita, apa kira-kira makanan yang apa udah apa yang kita sukai gitu, yang pernah kita cobain gitu. Misal nasi pecel gitu kan, gedang goreng atau ya semacamnya lah ini ya. Kalian apa, share itu pengalaman kalian, apa namanya, nyobain makanan yang enak gitu sih. Atau mungkin juga contoh lain nih, aku kan sebagai microblogger Inkscape, misalnya aku punya pengalaman waktu itu aku bingung nih, gimana sih cara bikin gradasi gitu kan di Inkscape, gimana cara ngasih warna di Inkscape gitu. Nah, aku kan akhirnya kan ada masalah tuh, terus
aku bakal nyari solusinya kayak gimana. Nah, nanti setelah itu kan, oh kayak gini tuh caranya. Itu kalian share ke orang lain. Jadi bisa lihat pengalaman. Terus yang kedua adalah perhatikan sekitarmu. Nah, cobalah mencari update berita terbaru sesuai nice-mu atau bidangmu. Nah, misalnya tadi kan kayak makanan ya. Jadinya kalian coba update apa namanya? Kayak berita-berita tentang makanan gitu atau komunitas-komunitas tentang makanan gitu kan. Kalian update tuh, kira-kira apa sih ini yang lagi viral sekarang ini tuh, makanan yang lagi viral, lagi tren gitu. Kalian coba update. Atau enggak, contohnya sih kayak aku ya, misal aku kan sebagai microblogger escape. Misalnya di Facebook kan ikut grup itu, grup Inscape Indonesia kan. Nah, misal di Inscape ini, di grup Inscape, kita lihat nih apa aja yang ada di sini gitu. Nah, misal kayak gini nih, kan ada yang tanya nih, As, gimana cara bikin anchor point ke tengah lagi kan? Nah, mungkin kita dari sini bisa buat jadi konten nih. Ini kan ada masalah nih, ada problem nih. Nah, mungkin kita nggak tahu solusinya gitu kan? Ya, kita cobain gimana caranya. Gitu. Atau enggak mungkin ada yang ngejawab gitu di komentar, oh caranya gini. Nah, kayak gini kan bisa kalian jadiin buat bahan konten gitu kan. Misal contoh lagi apa ya. Nih, ada yang tanya juga nih. Biar gradasi tidak hilang saat digeser, solusinya gimana ya? Kalian, apa? Cari gitu, apa sih solusinya dari ini gitu. Nanti kalau kalian udah nemuin solusinya, kalian bisa jadiin konten. Misalnya judulnya cara mengatasi gradasi hilang saat digeser di Inscape gitu. Tahu enggak contoh lain, aku nyari di Telegram ya, aku kan ikut komunitas Inscape nih ya, yang apa bikin acara ini lah. Di Gamescape. Nah, di Gamescape ini kan sih ada yang tanya-tanya juga nih. Inilah di Gamescape kalau kita bikin gambar dengan warna gradasi nggak bisa di save EPS ya. Terus contoh lagi apa? Nah, misal di sini ada tanya, selamat pagi teman-teman. Mau tanya nih, cara masang extensionnya itu gimana ya? Nah, itu nanti kalian bisa jadi bahan konten. Jadi nyari sumber konten dengan cara kalian perhatikan sekitar kalian gitu. Terus cara yang ketiga adalah ada tool cari ide konten. Ada alatnya buat cari ide konten. Ini mungkin buat teman-teman ya yang malas mikir gitu. Malas mikir atau emang bener-bener stuck gitu, enaknya mau ngerti tentang apa nih gitu. Ini ada toolnya namanya answerthepublic.com. nah, ini coba gue buka ya toolnya. Nih kayak gini tampilannya answerthepublic.com. nah, kalian di sini tinggal cari nih topik yang kalian mau bikin konten, apa mau dibikin konten gitu. Ini misal contoh tadi apa, makanan gitu ya, udah gue tulis aja food gitu, terus coba gue cari, nanti langsung bakal keluar banyak apa ide-ide konten gitu yang bisa buat yang bisa dibuat bikin konten microblog.
Nah, kayak gini nih tampilannya. Ini nih, semua ada semua nih. Ide-ide konten yang apa? Kayak referensi-referensi gitulah, ide-ide konten yang bisa buat apa? Buat konten. Misal how. Nah, misal yang how nih. How food delivery. Bagaimana makanan diantar gitu kan. Disajikan gitulah intinya. Terus bagaimana contoh lain? Ya. Misal nih, when food goes bad, kapan makanan akan menjadi tidak baik gitu buat kesehatan kita gitu misal. Nah, kan ini kan bisa jadi konten nih. Misal juga why food is important. Kenapa makanan itu penting gitu. Misal kayak gini ya, kalian tinggal klik aja nih. Thread. Nah, nanti langsung otomatis ke Google. Why food is important gitu. Kalian baca-baca nih satu persatu artikel-artikelnya di sini. Nanti kalian rangkum aja sih. Rangkum, oh kayak gini, kalian tulis. Tuh, ya udah akhirnya jadi konten gitu. Iya, buat teman-teman yang ini nanti aku nganu apa terakhir di kelas nanti bakal ku bagiin rangkumannya gitu. Jadi nanti kalian nggak usah bingung buat nginget-nginget websitenya ini apa itu. Nanti udah aku rangkumin, udah ada filenya nanti aku bagiin. Terus ada yang cara keempat yaitu request dari orang lain gitu, dari request orang lain. Ini sih mungkin lebih ke orang yang udah mulai banyak gitu ya followernya. Kalian apa misal mulai banyak pengikut, kalian bisa tanyain ke audiens kalian, ke follower kalian, kira-kira apa sih permasalahan mereka gitu. Kalau di Instagram tuh kita bisa memanfaatkan fitur story. Tanya-tanya di story. Ya, kita bikin story misalnya kayak gini. Kalian punya kritik atau saran tentang kontenku gitu. Atau apa, yuk tanya-tanya apa gitu. Nah, biasanya kan yang bakal ngejawab nih, tanya-tanya apa gitu. Dia bakal kasih tahu apa yang menjadi permasalahan mereka. Nah, itu bisa kalian jadiin ide konten dari situ. Atau enggak, biasanya sih ini komentar-komentar gitu, komentar konten kita gitu, biasanya ada yang tanya-tanya gitu. Mana ya contohnya? Nah, misal kayak gini nih, ada yang komen nih, phone-nya bisa di-sharing, brother. Ya, oh, ini kan bisa nih buat ide konten kita. Kita bakal share phone nih yang kita sukai gitu, misal. Contoh lain. Nih, kayak gini contohnya misal. Bass filter satu-satu gitu. Nah, jadi kita, oh iya ya, kita ada kepikiran konten nih. Kita bisa bahas tentang filter nih di konten kita. Kan di Instagram kan ada fitur filter gitu ya. Itu sih. Oke, mungkin itu saja sih kalau nyari ide konten ya. Ada yang ditanyain mungkin? Ada yang tanya silahkan. Ya, mungkin yang ingin bertanya terkait tentang buat microblog di Instagram pakai Inkscape, silakan di chat. Oke ya. Oh, nggak ada, langsung lanjut nih. Ada yang lagi typing sih.
Mungkin bisa, oh, ada yang nanya mas, nah, ini. Apakah perlu membuat akun khusus untuk microblog? Bagaimana kalau menurutku sih perlu ya, perlu sih menurutku, kalau menurutku perlu. Tapi ya itu juga, kalau misal akun pribadi juga gak apa-apa sih. Misal emang akun pribadi kalian ini emang gimana ya, buat jangka panjang gitu. Bukan jangka panjang gimana sih, maksudnya kalian di akun pribadi kan mestinya juga campur sama kehidupan kalian gitu kan. Nah, kalau emang maunya gitu juga gak apa-apa. Terus kalau misal mau bikin akun khusus, ya, ya lebih baik akun khusus sih menurutku. Jadi kita bakal spesifik gitu, akun yang mau kita bahas apa gitu. Misal bahas tentang desain grafis, atau mungkin tentang musik, atau mungkin tentang apa lagi, public speaking gitu kan. Kalau menurutku sih ya lebih baik akun khusus kalau misal mau bikin microblog gitu. Ada yang tanya lagi? Iya, kalau akun baru emang harus cari follow lagi ya. Ya memang kayak gitu sih. Mungkin kita bisa belajar marketingnya juga sih kalau misal mau cari apa, cari follower baru. Resikonya sih emang itu sih, harus cari follower baru lagi. Bagaimana Mas Ardi, apakah sudah jelas? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi, kalau enggak bisa dilanjutkan. Oke, lanjut ya. Ya silakan Mas, lanjut aja kayaknya. Nah, yang kedua adalah segera catat IG-mu. Nah, ini mungkin enggak usah dipanjangin secara panjang lebar ya. Soalnya kalau misal kalian punya ide enggak segera dicatat, itu mesti cepat bakal hilangnya gitu. Untuk cara untuk opsinya sendiri ada dua ya, buat nyatet diri secara tradisional sama digital. Nah, kalau tradisional ya kalian tulis di buku gitu sih, di kertas gitu. Ini mungkin cocok buat kalian yang itu mungkin lagi ingin mengurangi aktivitas main gadgetnya gitu kan. Kalian bawa buku kecil kemana-mana gitu. Nanti kalau ada ide langsung kalian tulis. Terus yang kedua adalah dengan cara digital. Nah, ini bisa kalian manfaatin smartphone kalian buat nyatet-nyatet ide. Kalau aku sendiri lebih ke digital sih seringnya kalau buat nyatet ide. Aplikasi yang aku gunain buat nyatet-nyatet ide itu Google Keep sama Trello. Google Keep sama Trello kan enaknya ini apa ya, sistemnya cloud gitu. Kita bisa buka di laptop atau mungkin di HP juga bisa. Misal kayak ini nih, Google Keep. Nah ini tulisan catatanku tuh, ide-ideku di sini. Aku tulis semua nih, cara seleksi barang yang sama, cara bikin efek kertas bengkok gitu. Aku tulis di sini. Di Keep ini. Ini di HP kalian download aja sih aplikasinya. Google Keep gitu namanya. Atau enggak pakai aplikasi Trello. Trello ini biasanya buat itu, aplikasi buat kerja gitu, kerja sama, kerja tim gitu lah, kolaborasi gitu. Enaknya kalau di Trello ini kan kalau misalnya kita udah selesai gitu ya, eksekusi idenya, kita bisa masukkan kepada list yang udah selesai gitu, udah kelar gitu. Ini ada tiga bagian misal, apa, ide yang belum dieksekusi, terus nanti kalau apa lagi dieksekusi, kita masukin aja di lagi eksekusi, kalau udah kelar, kita masukin aja ke proyek yang udah kelar. Ini ya segera catat idemu, maksudnya kalau nggak cepet-cepet, bakal hilang gitu. Entah nih, tinggal lagi. Terus selanjutnya adalah, mulai menulis konten. Nah, cara pertama buat menulis konten adalah, kalau saranku nih, sebisamu dulu gitu. Gak usah
peduliin sama copywriting gitu lah, biar menarik orang atau gimana gitu. Soalnya jujur aja aku sendiri awal bikin microblog tuh nggak ada pakai rumus-rumus apa gitu, gimana biar cari menarik gitu, biar yang bener kayak gimana, enggak sih. Nah, biasanya langsung kutulis sebisa aku aja, apa nih kira-kira yang mau aku share, bla bla bla. Jadi cara pertama adalah dengan sebisamu. Nah, yang kedua adalah dengan rumus AISA. Nih, rumus AISA, gampang diinget ya namanya, AISA. Rumus copywriting microblog Instagram oleh Dodi Zulkifli. Nah, buat kalian yang nggak tahu Dodi Zulkifli itu siapa? Dodi Zulkifli itu seorang marketer juga, terus pakar branding juga ya. Rumus AISA. Aku baru nemu rumus AISA ini sih akhir-akhir ini sih, dan juga mulai kuterapkan juga di akhir-akhir konten-konten microblog itu. Soalnya aku pikir rumus AISA ini kayak enak gitu, mudah dipahami aja gitu. Berat-berat ini. Formula AISA. Bikin engagement carousel makin cantik. Nih, dia cerita kan, awalnya saya juga punya yang sama. Setelah beberapa kali menulis, ada konten-konten yang like-nya tinggi, saya coba mapping polanya. Setelah berhasil, saya uji coba dulu. Dan ternyata berhasil juga. Akhirnya dia nyobain rumusnya ini ke tim kantornya. Dan ternyata tim kantornya juga berhasil naikin engagement postingan di produknya. Nah, rumusnya ini nih, AISA. Kan ini kan ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa maksudnya dari kotak 10 ini? Kalian tahu kan di microblog Instagram tuh yang ya carouselnya gini, yang microblognya gini, yang geser-geser gini. Itu maksimalnya ada 10. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Jadi yang pertama adalah attention, terus selanjutnya interest, terus yang selanjutnya solution, terus success. Maksudnya apa nih? Nah, pertama adalah dengan solution. Solution itu di bagian agak akhir-akhir gitu ya, 4 akhir atau 3 akhir gitu lah. Carousel yang dimulai akhir-akhir itu. Itu adalah apa sih? Satu ide atau satu pesan yang ingin kalian bagikan gitu. Ya intinya sih, apa sih intinya dari microblog ini, konten yang mau kalian buat gitu. Misal nih, tadi kan kita bahasnya kan tentang makanan ya, tentang microblog makanan kan. Kalian share makanan yang kalian suka gitu. Nah, inti-intinya apa aja? Misal kayak tadi nasi pecel, terus nasi uduk, terus ayam goreng gitu misal. Nah, itu termasuk dari solusi gitu. Jadi kayak intinya gitu, kayak ya kalian menyajikan udah jadiannya kayak ini, kayak solusinya gitu. Atau mungkin bisa juga kayak misal tutorial gitu ya, itu di bagian solution ini ya, step by step-nya gitu. Terus kedua adalah interest, bikin orang tertarik gitu. Maksudnya interest ini, kalau aku ya memahaminya biar mudahnya, itu kayak kita basa-basi gitu di awal-awal. Nih, jadi di carousel awal tuh kita kayak basa-basi dulu gitu. Basa-basi yang gimana basa-basinya itu ntar menuju intinya gitu, menuju solusinya gitu. Konten yang nih, interest konten yang bisa dibaca 2-4 detik saja. Jadi usahakan di interest ini tulisannya nggak usah banyak-banyak, cuma dikit aja gitu. Gimana baca cepat dan paham. Nah, karena jika sudah berat di awal, membaca akan skip. Orang bakal males tuh kalau udah awal udah banyak tulisannya gitu kan. Males sih.
Promosinya yang intens tuh ya apa yang membuat orang tertarik gitu. Kira dengan apa yang dialami audiens gitu. Pembaca akan membaca dalam dirinya aku banget ini. Ya misal contohnya gimana ya? Kita persepsi tadi kan masih makanan, produk makanan. Jadi yang interestnya ini bahasa-bahasanya tuh gini. Halo teman-teman semuanya, kalian pernah nggak nyobain makanan? Tapi ternyata makanannya nggak enak banget gitu. Terus kita langsung selanjutnya. Atau mungkin kalian udah apa ya misal? Kalian udah nyobain tapi kok nggak sesuai ekspektasi gitu? Ya pokoknya basa-basi dulu lah itu intinya. Basa-basi dulu di awal ini. Terus kemudian, nah kali ini, nah buat teman-teman yang rasain hal itu semua, kali ini aku bakal share makanan yang enak gitu. Terus akhirnya kita kasih solusinya tadi, yaitu misal kayak nasi goreng, terus nasi pecel, ayam goreng gitu. Terus yang attention, attention ini yang awal nih, yang pertama kali kita lihat itu misal. Nah, kayak gini attention nih, yang awal kayak gini. Nah, kayak gini attention. Bikin audience berhenti scrolling gitu. Kuncinya yaitu find gain dari solusi. Nah, kayak gini langsung intinya nih, cara cepat merubah warna objek yang sama gitu. Terus, yang keempat tuh action. Action nih slide yang terakhir sendiri. Tentukan call to action. Mungkin yang buat kalian udah pernah belajar marketing-marketing gitu, paham lah sama tentang call to action. Call to action tuh kayak gimana orang tuh ngelakuin aksi apa gitu. Tentang apa kalau konten kita misal. Ya terakhir kayak misal, ayo jangan lupa share konten aku gitu. Jangan lupa share konten aku, komentar, like, kayak itulah. Kalau YouTuber sih ya kayak misal, jangan lupa like, comment, share, and subscribe gitu. Ini contoh penerapan rumus AISA di kontenku ya. Ini di akhir-akhir ini udah mulai pakai rumus AISA nih. Nih, kalian bisa nih lihat satunya kayak gimana. Cara nyolong warna di Inkscape. Nah, ini kan namanya attention kan. Ya kayak awalan tadi. Nah, ini slide yang tadi di mana di rumus AISA itu interest. Interest tuh kayak yang basa-basi tadi. Kan basa-basi dulu nih. Kontennya juga bisa dibaca cuma 2-4 detik aja. Kalian pernah nggak pengen ngambil warna dari sebuah foto gitu kan? Terus lanjut. Atau mungkin juga mau ngambil warna dari referensi desain gitu. Terus lanjut lagi. Tapi kalian bingung gimana caranya? Nah ini sekarang kita kayak udah mulai ngasih solusi gitu. Kayaknya superhero. Nah tenang, kali ini aku bakal bahas caranya. Yuk simak. Nah ini baru waktu di sini kita masuk di solution tadi kan. Aisyah A udah, I nya udah, S nya sekarang solusinya ya ini tutorial step by step nya nah solusinya ini set. Nah ini yang terus yang terakhir kan tadi A I S nya udah, sekarang A nya kan call to action nya tadi. Jangan lupa share ya, jadinya aku nyuruh ke audience gimana sih apa harus nge-share ya, enggak harus juga sih kayak menyarankan gitu buat share kontenku. Gimana? Paham gak teman-teman? Paham gak rumus AISA ini? Jadi intinya basa-basi dulu, terus nanti solusinya tuh bakal ada di akhir gitu. Nanti bakal ku kasih linknya ke sini kok. Terang aja sini ya. Kalian misal masih bingung, kalian baca-baca lagi mikroblognya Mas Dodi ini tadi. Oke, selanjutnya yaitu metode to the point. Jadi kita langsung menuliskan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Nah, kalau yang ini biasanya tuh kita enggak pakai basa-basi gitu. So, aku ada contoh metode to the point. Ini misal kayak ini. Referensi desainer Inkscape gitu kan.
masuk itu langsung ke poinnya gitu. Herbanu misalnya, desainer Inkscape. Selanjutnya Mas Ozan, terus Mbak Anissa, Mas Arya gitu kan. Nah jadi kalau yang metode to the point ini gampang ya, kalian nggak perlu mikir panjang lah. Intinya kalian ingin menyampaikan langsung intinya itu gitu. Gimana teman-teman, udah ada yang ada yang mau ditanyain atau gimana? Belum, aku lanjut ke slide selanjutnya. Gimana teman-teman, mungkin ada yang mau nanya langsung pakai mikrofon? Kalau mau nanya pakai mikrofon, di kolom chatnya kasih tagar mau ngomong gitu. Oh iya, benar-benar. Mungkin karena di kolom chat lebih susah, mending ngomong gitu kan? Ya ngomong gitu, kalau misal susah. Kalau nggak ada, ini kita bisa lanjut lagi. Ya benar-benar. Aku langsung share aja ya linknya. Share rangkuman-rangkumannya lah. Ini jadinya biar kalian nggak bingung gitu. Microblog aset. Itu nanti bagiannya di share note aja ya mas ya? Iya ini. Bukan di public. Oke okay, siap. Ini gua hapus ya ini? Tekstur lantai atau gimana? Di bawahnya aja, gak apa-apa. Bawahnya aja. Iya. Aset. Buat teman-teman yang pengen buat materinya yang aku bahas itu, tinggal kesini aja. Nah gimana nih, udah paham ya? Kalau udah paham, kita langsung bahas eksekusinya nih di software Inkscape langsung nih. Kalian langsung bikin kontennya gitu. Gimana? Langsung ini ada gitu. Yang nanya mas. Tanya-nanya. Dari Mas Bayu. Ada masanya jenuh nggak mas waktu buat konten? Kalau ada, gimana cara Mas Syakir motivasi diri sendiri buat semangat lagi? Oh, kalau masa jenuh sih pasti ada ya, pasti ada. Apalagi aku akhir-akhir ini sih ngerasain bukan jenuh sih, kayak lagi nggak enak gitu. Maksudnya Instagramku sendiri tuh sekarang lagi di shadow banned sama Instagram. Ya bayangin aja kan, udah bikin konten banyak-banyak gitu kan, eh tiba-tiba kena shadow banned, wah rasanya sakit lah. Tunggu 2 hari, kalau nggak salah harus tunggu 2 minggu atau enggak 1 bulan biar nggak kebanyakan lagi. Terus gimana cara aku memotivasi diri? Memotivasi diri itu gimana ya? Kalau aku sendiri sih, oh iya, motivasiku gini. Kan aku kan sharing tentang Inkscape gitu kan. Kadang tuh kayak ngerasa, ah kok kayaknya males sih kayak mau bagiin tutorial-tutorial gitu. Terus aku pengen kepikiran juga gitu, pengen bagiin konten-konten yang remeh-remeh gitu, tapi kok kayaknya ah mungkin orang-orang udah tahu gitu. Terus aku motivasiku gini sih, jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun gitu. Mungkin karena bisa jadi hal yang kecil itu yang mungkin kita anggap remeh, bisa jadi sama orang lain, apa sama orang lain itu, orang lain itu belum tahu gitu. Ya biasanya motivasiku kalau pas jenuh gitu sih, oh yaudah aku semangat lagi akhirnya buat bagi konten-konten. Karena aku mikir orang lain mesti ada yang pasti butuh meskipun kontennya remeh gitu. Nah itu bawahnya lagi ditanya lagi mas, kenapa kena shadow banned ini sih, shadow banned gara-gara ini. Kan aku sempat karena terlalu rajin gitu ya. Dalam satu hari aku kan upload 3 konten dan itu pakai tagar yang sama semua. Maksudnya kan aku kan punya hashtag brandingku gitu. Mungkin teman-teman yang udah nge-follow aku sebelumnya tahu hashtag branding apa, yaitu sharing Al-Ghazal. Sharing Al-Ghazal ini gitu ya mas ya. Iya, sharing Al-Ghazal sama masih belajar. Nah aku kan pakai hashtag brandingku itu dalam 3 konten itu kan.
ya udah gara-gara itu, habis itu Instagram ngebanet si Dubin. Akhirnya sekarang kalau pasang tagar tuh nggak muncul di tagar, impresinya berkurang engagementnya. Jadi gegara kena si Dubin ya gegara memakai hashtag yang sama terus-terusan. Ini Mas Bayu lagi mengetik lagi ini. Oke. Sekarang mulai ya. Kita lanjut nih ke eksekusinya nih. Oke Mas, bisa dilanjut. Oke. Nah, bentar. Ini aku, ini kan saya eksekusi di Sabri Inscape ya. Aku bakal eksekusi bukan dari Inscape dulu, bakal bikin kontennya dulu ya. Kalau les kontennya dulu. Aku pakai notepad aja. Nih, kalau awal tuh kita bikin apa? Aku nulis kontennya sebisa aku dulu gitu. Misal di sini aku mau bagiin apa tadi kan makanan itu makanan. Misal apa ya makanan tuh? Makanan khas Jawa Timur gitu ya misal. Judulnya makanan khas Jawa Timur. Makanan khas Jawa Timur. Makanan khas Jawa Timur gitu. Terus ada clickbaitnya. Clickbait tuh kayak yang bikin orang tuh pengen apa lihat kontennya gitu. Misal makanan khas Jawa Timur. Nomor 4 bikin ngiler gitu. Bikin ngiler. Ini makanan khas Jawa Timur nomor 4 bikin ngiler. Nah, ini kan biar orang kayak wah, apa sih ini nomor 4? Kayaknya excited banget gitu. Nah, misal di sini aku tulis jago dulu aja ya. Teman-teman semuanya. Kalian nyapa dulu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kabarnya semoga sehat selalu. Nah, di mikrofon kali ini aku mau share ke kalian dan apa aja makanan khas Jawa Timur. Ini mungkin bisa jadi referensi kalian ketika apa ya misal ketika kalian ingin bermain di Jawa Timur, ingin bermain ke Jawa Timur. Kan udah bahasa basinya ya. Terus kita langsung apa yang solusinya gitu. Kan bahasa basinya udah, solusinya apa? Solusinya itu kan tadi kan jenis-jenis apa? Makanan-makanannya gitu kan. Solusinya aku cari makanan khas Jawa Timur. Nah ini misal 20 makanan khas Jawa Timur gitu misal. Soto Lamongan misal. Satu, soto Lamongan. Dua, rujak cingur ya. Rujak cingur. Tiga, awon gado-gado. Tawon gaduh-gaduh. Nah ini kayak gini kan udah jadikan nih ya, misal kayak gini nomor satu misal soto Lamongan. Dan review nih soto Lamongan itu gimana, misal rasanya enak atau gimana. Kayak intinya di sini kalian review singkatnya aja lah. Ini review singkat. Tapi ya
review singkat di sini nanti singkat. Well, kayak gini ini cara nulis sebisa aku gitu. Masih nggak peduli copywriting gitu. Nah, sekarang gimana dari tulisan yang sebisa aku ini tadi, aku jadiin pakai rumus AISA tadi. Kalau aku biasanya bikin rumus AISA, aku bagi dulu. Misal, kan AISA kan ini ya, kayak gini ya, misal A, I, I, S, 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 A. Ini kan. AISA. Nah, ini kan ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A. Tanya tadi apa nih? Makanan khas Jawa Timur. Terus I. Nah, I-nya ini yang basa-basinya tadi. Ini kan kayak per slide gitu loh. Misal yang saya pertama. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya aja gitu. Kalian pernah nggak main ke Jawa Timur ini? Jawa Timur. Jawa Timur, terus atau mungkin ingin cobain makanan khas Jawa Timur. Nah, kalau iya, pada rekomendasi nih, rekomend apa aja makanan Jawa Timur yang paling enak gitu. Timur yang paling enak. Yuk, kita simak. Misalnya kayak gini kan. Ini kan udah ada 4 nih ya. 1 2, 3, 4. Jadi I-nya udah selesai semua, tinggal ke solusi tadi, S. Nah, S-nya kayak ini tadi, misal Soto Lamongan, Rujak Cingur. Satu misal, Rujak Cingur. Terus ini kalian review dikit gitu, bla 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 bla. S yang anu, yang selanjutnya Rujak Cingur, Soto Lamongan, dua Soto Lamongan. Nah, terus saya review bla bla bla. Nah, gitu. Nah, intinya gitu ya, sampai S-nya ada 4. Ya terserah kalian sih, mau ada berapa, kalian solusinya mau ngasih berapa ya terserah. Terus yang ke A yang terakhir, jangan lupa like, komentar dan bagikan gitu. Jangan lupa like. Nah, saya caraku kayak gitu. Kita tulis dulu rumusnya AISA ini. Terus kita bagi-bagi satu persatu. A, I, 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 S. Kalian lihat juga nih di kontenku. Cepat berubah. Ini kan awalnya A. Terus I. I-nya kan basa-basi dulu. Nah, teman-teman semuanya, ini aku mau share nih sebut kalian. Terus di mana tips ini cocok buat menghemat waktu kan untuk merubah warna yang sama dalam sebuah desain. Basa-basi dulu lanjut. Karena enggak harus ribet merubah warnanya satu-satu gitu. Hehehe. Nah, daripada banyak basa-basi, gaskan ke tutorialnya. Nah, ini langsung masuk ke solusi. Solusinya kayak gini, bla bla bla. Oke ya, kayak gitu ya. Teman-teman udah siapin subscribe-nya belum? Mungkin bisa langsung praktek atau gimana?
Sudah pada siapin server Inkscape? Ya, gimana teman-teman? Sudah pada siap untuk ikutin materinya? Ini langsung kita eksekusi di Inkscape. Nah, boleh Pak. Biar tahu cara-caranya gimana. Iya. Nah. Ini aku bentar. Tampilin itu ya screen keyboardnya. Screen. Kelihatan ya? Sudah. Nah, sekarang pertama adalah buat bentuk karuselnya dulu, membentuk ukuran karusel di Instagram. Nah, kalian pertama kalian bikin kotaknya dulu ya. Ini misal bikin kotaknya dulu. Nah, biasanya yang teman-teman nanya ini berapa sih ukuran dari apa karosel gitu kan? Kalau di IG sendiri ada dua macam ya. Ada yang ini ya kalian ganti dulu diameternya ini jadi pixel. Yang pertama itu yang square, yang kotak aja. Ukurannya yang kotak gitu, persegi. Ukuran itu 1080 kali 1080. Nah, gini. Ukurannya segini nih kalau yang square. Benar. Gak aneh ya? Duit-duit kok ini enggak ini kok nggak bisa ini bentar. Lagi ya kita bikin kotaknya dulu ya. Ini kok nggak kelihatan ya itunya, nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik ya. Ini tadi misal 1080 kali 1080. Ini yang untuk ukurannya yang kotak ya. Karosel yang kotak. Terus kalau kalian contoh yang kotak itu kayak gini. Oke, contoh dulu. Nah, kayak gini kan cuma persegi gini kan, kotak aja gitu. Nah, kalau pengen bikin yang lebih lebar, yang potret gitu, yang kayak gini. Kan ukurannya lebih lebar kan, ukurannya itu 1080